beli apa? Beli sampo. Ya ampun, hampir aja kelupaan nambang. Nambang? Emangnya Mbak Rita kerja di perusahaan tambang? Bukan, Tante. Maksud aku, nambang koin kripto di aplikasi handphone. Koin kripto? Apaan ya? Koin kripto itu uang digital. Wah, zaman udah semakin canggih ya. Segala mata uang bisa dibikin digital. Emang bisa dibuat belanja? Bisa nanti, Tante. Kalau udah resmi. Bisa juga ditukar pakai uang rupiah di exchanger. Ntar aku kasih tahu caranya. Tapi kita harus ikutin peraturan pemerintah. Intinya, sekarang ini kesempatan kita buat nambang koin sampai sebelum open minded atau resmi dibuka. Wah, mantep tuh. Kalau gitu mau ikutan dong. Tapi caranya gimana? Terus bayarnya berapa? Enggak, Tante, ini gratis. Cuman download aplikasi PI Network di Play Store. Terus daftar deh di situ. Nah, nanti cara nambangnya gimana? Gampang, cuman klik tanda petir aja sehari sekali. Terus HP kita cari duit sendiri deh di situ selama 24 jam. Wah, bener-bener canggih ya. HP aja bisa dibikin aset yang berharga. Udah gitu, gratis lagi. Gratis ya? Babe Joni nih ngagetin aja. Eh, Abang Babe. Ambo tadi dengar soal gratis. Gratis apaan? Udah, nanti Ayu jelasin. Oh gitu, aku pamit dulu ya. Takut ganggu. Mandi-mandi. Eh, Hoji. Mau kemana? Mau berangkat kuliah, Be? Ah, udah. Sini dulu. Sini. Babe mau ngajakin kamu ikutan nambang koin kripto. Biar kamu itu punya penghasilan sendiri. Ya, jadi kamu nggak perlu minta ongkos lagi sama Babe. Maksudnya nambang gimana? Sekarang kan zaman semakin canggih. Bisa nyari duit pakai HP. Nah, nih, ini ada aplikasi canggih, ya. Namanya PI Network. Kamu tinggal install, daftar, terusnya kerjanya kamu cuma klik tanda petir aja sehari sekali. Nah, HP kamu sudah bisa nambang koin kripto. Gratis. Nama aplikasinya apa, Be? PI Network. Udah buruan install. Ya? Babe aja nih tuh, koinnya tuh udah 300 lebih tuh. Tuh kan? Wah iya. Eh, satu koin ya, nilainya lumayan loh. Gratis. Oh, yang ini ya, Be? Loh, kok banyak? Akan lagi viral. Ah, ya udah deh. Kalau gitu, Oji berangkat dulu. Onde mande, ambo keduluan. Jaki mana sih? Lama banget. Bisa telat ke kantornya nih. Hai Indah. Tumben belum berangkat kerja. Indah lagi nunggu Jaki, Mbak. Loh, bukannya Jaki udah kuliah di Bandung? Makanya gak tinggal di sini lagi. Kok Jaki gak bilang sama Indah ya? Mungkin dia lupa. Terus Indah berangkat sama siapa dong? Mana udah siang kayak gini? Coba telepon Bang Sueb. Kali aja dia mau ngojekin Indah. Ya udah, Indah coba ya, Mbak. Halo, Assalamualaikum Bang Sueb. Bisa antar Indah ke kantor? Oh ya, udah makasih ya, Bang. Alhamdulillah Bang Sueb mau. Alhamdulillah. Sambil nunggu Bang Sueb, aku mau nawarin Indah ikutan PI Network. Indah mau ya? Gratis kok. Indah gak dulu deh, Mbak. Oh, yaudah, aku pulang dulu ya. Yaudah. Iya, Mbak. Enggak dulu. Emangnya gue nawarin barang? Lihat aja nanti. Eh, Mbak Dita, gembira amat romannya. Enggak, gue gak nawarin lu. Bujuk dah.
berangkat, keburu kesiangan tuh Neng Indahnya. Ini juga papa lagi siap-siap, Mama. Papa, nanti siang jangan lupa ya, HP yang digadein ditebus. Kan tuh HP buat Mama nambang PI. Astagfirullahaladzim, Mama. Papa lupa. Harusnya 3 hari yang lalu sudah ditebus tuh HP. Wah, dilelang dah tuh. Ya ampun si papa, kan udah dikasih tahu itu HP buat Mama nambang PI. Nomornya jangan sampai hangus, jangan digadein, jangan dijual. Ya sudah, Mama. Nanti Mama papa beliin HP yang baru. Mama kan belum kaya ece. Bener ya, Papa? Ada maunya aja mesra. Yaudah, kalau gitu papa berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Hati-hati, Papa. Terima kasih. Tumben udah di luar aja. Bu RT, iya nih, tadi abis nemenin papanya si Jaki mau berangkat kerja. Oh, ayo, udah siang nih, keburu kesiangan. Ntar sayurannya keburu abis, kata mau belanja. Yuk, ayo, ayo Bu RT. Oh iya, Bu Ipa, wis patang di daging orang nambang-nambang. Masa kutu nyong sih nginget enak? Bukan begitu Bu RT, HP-nya digadein sama papa si Jaki. Terus lupa nebusnya dia. Kayaknya udah kejual dah. Waduh. Saya juga waduh. Ini ya tehnya. Makasih. Assalamualaikum Abang RT. Waalaikumsalam. Kok Irma ada di rumah? Emang lagi libur pesantrennya? Enggak Tante, Irma udah lulus. Sekarang tinggal di rumah aja. Nyari istri saya ya? Enggak kok. Tadi kebetulan ayah lagi lewat. Terus lihat Abang RT lagi bengong sendirian. Ya udah ayo samperin deh. Yaudah Tante, silakan duduk. Irma mau ke belakang dulu ya. Terima kasih. Saya lagi buka aplikasi saya. Kok tiba-tiba nomor 1 sampai nomor 8 berubah jadi warna hijau semua. Wah, itu bagus. Kata Mbak Dita, tandanya sudah dimigrasi. Tinggal nunggu masuk ke dompetnya. Wah, kalau begitu saya tambah semangat. Wah. Ternyata Pak RT sama Tante Rika berlanjut. Undeh mandi, ambulu pun nambah.